say in Europe. Pardon? Ya, pertama kalinya dia masalah kita orang semayah fardu al-muftarid, dia panggil jemaah di belakang khalfal mutanaffil, di belakang orang semayah sunnah. Di situ lagi masalahnya ulama duk khilaf. Tetap boleh ke tak boleh ke? Khilaf situ dalam Imam apa Imam Ahmad dua riwayat, dalam mazhab kita Syafi'i dua pendapat jumhur. Pendapat pertama kata tak ada apa-apa, kerana apa? Dalam mazhab kita Syafi'i ni syarat nasakh mengikut tu dia syarat ni kita dia kena kecek bab syarat qudwah. Kita nak jadi buat makmum kepada satu orang imam, syarat nasakh ikut tu kena dia pun kata bersatu bersama antara semaya kita dengan semaya imam. Itu dia. Ya, kalau tak saya tak sama nak kau siram. Nah, salah itu yang kita bahas bahas zahir dulu. Nampak juga dia tak sama nak kau siram. Nah. Dia panggil tak masuk lelak tak boleh nak kau silah. Sebab itulah setengah ulama kata kan nak kita nak sama tu sama pada apa? Nak sama-sama pada apa? Kekilah situ. Kau balik riwayat kau yang mengatakan boleh ni sama pada aturan, pada nazam, nazam aturan semaya. Alah mana semaya pesen bahasa ada rokok sujud. Tu ada sama pada tu tak apa. Kalau gitu orang ni semaya zuhur di belakang orang semaya asar, sama pada ada rokok sujud. Orang ni semaya subuh di belakang orang semaya zuhur. Nah, misalnya orang ni semayang mengarik di belakang orang semayang syok, orang panggil sama pada aturan, walaupun tidak sama pada bilangi rekaat, walaupun tidak sama pada tentang niat. Tak apa. Kalau gitu orang ni semayang perdu balik makmum semayang sunat. Begitu sebaliknya balik ke imam semaya sunnah, balik makmum semaya fardu, jemaah boleh. Sebab dia panggil muafakat pada aturan. Hak tak lehnya orang ni semaya zuhur di belakang ke imam semaya mayang. Tak leh. Semaya jenazah dia panggil susunnya tak serupa tu. Dia tak ada rokok sujud. Nampak dah tu. Tu dia. Waktu balik ramai di situ. Kalau gitu kerana soal masalah boleh ke tidak, yakni sah ke tidak kita semaya fardu di belakang orang semaya sunat. Bulan ni berlaku sangat. Kalau bulan lain tak nak berlaku sangat, tak nak ke mana orang ni. Bulan ni berlaku. Apa kau nak qada apa pun yang ni bulan nak qada lalu ke bulan lain kau tak ada apa-apa. Kau tak gitu. Kau tak ada kena mengenung dengan qada. Bermain bulan ni nak qada lah weh. Ya pun kena kata bulan nyuci. Dia kata kalau kan tak basuh pun bulan ni nak basuh lah weh. Tak gitu kan? Supaya orang nak masuk raya kan nak berjuruh lah. Gitu kan? Tu dia. Nah. Lalu tu teringat lah weh. Hodok terlekat hotel sikit sebanyak nak bayar lah maknanya. Seolah-olah bayar lah bulan lain tak boleh berkali. Gemuk. Nah gitu kan? Supaya ada juga masa nak bayar hotel teh hari dia mahu tak boleh nak beli tu teh hari. Tu. Kali seperti itu perasaan kita walha kita maklumkan bahawa qada ni selagi mana kita ada luar wajib kita qada, kecuali kalau kita tu sibuk dengan perkara tak dapat tidak. Nah tu dia, kalau kita luar wajib kita qada duk saja tu sarang kira salah pula duk fikir mu apa saja tak bayar-bayar. Sedangkan mu orang ada apa duk kerja tangguh mananya gitu. Nah kemudian ada keadaan begitu kita pun maaf tak ada apa-apa. Ada pun kau hak kata tak boleh nak apa dia kita ke sembahyang fardu nak turun orang sembahyang sunat tu dia bagi tak sama di segi niat, kerana setengah pada syarat nak sah tu kena sama gatik pada niat. Nak sama gatik pada niat. Kalau itu bila gi kepada sama pada niat apa lalu hak kau kata tak sah tu pasal niat tak sama. Hak ni Allah aku sembahyang sunat tarawih. Hak ni Allah aku sembahyang fardu zuhur. Hak ni sunat, hak ni fardu, dua tak sama. Hak ni tunai, hak ni qada. Jadi banyak sebab tak serupa sini. Kalau dia tak boleh.
Ha, dah balik kau kata tak boleh tu. Tu nak beritahu jalan takut kita temu lepas dah tu. Dia mau maya gapo kawai dah tengok. Botek mewi salah dah terbangun. Tambah apa? Hai tak kawai kotor. Oh tak boleh kotor. Tapi bila timbul lagu tu tak ada boleh bosok. Gegel. Bulan ni bulan awak amat. Tu balah lah. Dah tu kan. Dia nak balah macam. Ha, mula kok mata cawak hotel nak masuk bulan Ramadan ni weh bulan sayyidus syuhud, pengulu segala bulan. Apa maksud tu balah. Tak ada dengan cawak hotel, maka cawak hotel nak awak amat, cawak hotel nak bocah. Ha, tak ada nyanyo lagu tu dah. Ha, kelah juga. Engkau dah tak sah. Ha, ni kita beritahu dulu. Lepas tu kan, hanga nak kotor belajar cara nak kotor. Hanga tarawah belajar cara nak tarawah. Nanti ingat dah dah. Jadi sah. Lepas pada sah dah tu, ha, jadi ada pada bila sah jadi tak ada syak lagi lah lepas. Bayaran hak kita lekat tu lepas. Utang Allah Taala kita lepas. Semalam mai kita qada 5 waktu berarti lepas sehari semalam hutang dah kita. Nah. Ha, lepas tu nak tanya tarawih boleh dak weh? Ha, situ dak nak dah. Atau anak nak dah. Buat so boleh dua. Ha, dah asal beli so periso ada. Orang nak sangat kalau awak lagu tu maju beli so periso nya pergi sungguh kan. Nak tipu pun celah tu. Itu ke? Ha, beli so periso. Oh, tu lah. Tu dia. Ah, hati inilah orang lama dah bincang mari tu dia. Jadi hak-hak lama dah bincang kata masalah kita buat hak ni dapat hak ni tu, masalah satunya dia panggil amal dan sunat hak maksud li ghairihi. Maksud li ghairihi ni kita bani mah. Bani apa? Nawi ada ke semaya. Misalnya kita masuk dalam masjid, Allah buat ke semaya sunat duha dua rakaat kan Allah Taala. Tak ada niat tuju kepada tahiyah masjid dah. Ha ni boleh kata tahiyatul masjid. Sebab sebab maksud lirihi, tujuan benar masuk tu nawi adakan. Kalau tak ada kuzur apa, nawi adakan semaya. Maya apa? Sama nak tuju pada tahiyat tu ataupun pada tak ada apa. Maksud dia ada semaya. Ha tu ya. Sebab tu kalau atas semaya duha apa hasil tahiyat. Kita masuk mari orang koma. Allahu akbar. Maya apa tu zuhur makmum. Boleh tahiyat. Ah, dia panggil maksud dia tadi. Walaupun tak ada niat tahiyat serta tahiyat pun. Supaya tu juga sikit lagi kecek di pula ni, bulan Syawal sikit lagi ni. Bapak masuk bulan Syawal habis dah ni nak puasa pula dah ni hari dalam bulan Syawal. Di samping puasa ni tu orang tu dia ingat tu dia tak ada puasa bulan ni. Waliknya perempuan ada sangatlah dia bila datang hari 4 5 hari boleh kata tak puasalah dia dah. Dah letak orang dah puasa sunat Syawal dia pakai qada halu. Puasa sehari qada fardu Ramadan. Lepas tu tak ada silah ke Syawal? Ha, kata ulama boleh juga. Fadilat Syawal. Ha, kata setengah nak boleh tu kena silah serta sunat Syawal. Ha, ni pun betullah. Kalau itu klik pada sini adapun masalah solat tarawih ni dia panggil maksud li zatihi. Nak ke diri solat tarawih. Kalau itu semaya hal lain tak ada ya. Ah, semaya hak lain tak ada. Misalnya, orang Allah aku semaya sunat tarawih. Kita Allah aku semaya sunat witir. Tadi tak boleh tarawih kita boleh witir. Ah, Allah aku semaya fardu zuhur qada makmum kan Allah Taala. Kita boleh qada tu. Kalau qada kita boleh. Hanya sah kita berjemaah. Ah, dengan orang semaya sunat. Itu dia dah belah tu. Sampai itulah yang dikatakan kalau kita tak ada qada, sana tidak penting qada sini tu qada seumur tu buat jadi adat baru dia lekat. Buat jadi adat. Lagu nak jadi adat. Semaya zuhur hak tunai zuhur qada. Asar tunai asar qada. Buat gitu. Pas dia tak berat dia lagu tu dia seumur. Pokoknya dia ajar tanya hanya dia lagi mandi je. Bawa kita aneh selubai mandi dia esok pula kita aneh selubai. Jadi dia tak berat masa tu. Kalau test lori lalu gay yang mana sama hari dua hari demi. Tak itu kan. Haa dia lagu dia tak terasa berat. Pasar apa benar kita tahrim tak tahrim tak ada nak sebuah dia apa-apa. Lepas kali kita nak kira kalau panah kita kira orang baik, orang tak komak lah. Dia mahu duduk semain sunat, dia mahu tak ada apa-apa tu. Sunat kau beliak ke dua rekaat, kau pak rekaat
Dah, ha, kita faham semaya zuhur kota. So, bawa dia mau komat semaya hal tunai, sudah komat wirid lebih kurang, dia mau bangun semaya sunat, kita bangun semaya zuhur kota pula, kedua kita boleh. Kalau rasa rajin lagi teka ada, teka ada juga kawasan luar daripada hijau arung pun rasa sedap, pasal pula. Haa, dah kita kan. Ataupun nak pelatuh ke, tak ada apa. Ha, belum pada main zuhur, kita main zuhur. Bawa sudah, sudah main zuhur, kita bangun mayasak. Haa, tak apa. Tapi maknanya kita buat lagi sana, zuhur, kotor zuhur, asal kotor saya di sini. Haa, panggil tau, siap panggil rui-rui. Melayu kata uri-uri. Di bahasa uri-uri, gitu. Sakit pun tak sakit, berat pun tak berat, apa-apa habis. Nama tak? Haa. Pas sarap pun tak ada tekan suruh bayar stoko. Manusia tak boleh. Dekat aku 100 ribu, mungkin aku 100 ribu. Nak bayar 20 pun tak menang. 20 sekali tak boleh, bayar kih. Ha, manusia dia buat berlepas itu boleh. Tuh, ha, tak apa, tak ada tekan suruh kih. Bayar, sekodak tu. Haa, tu dia. Atau dengan masa luar, tak buat gitu. Mari dah bulan ni, mula nak banyak karuh berada Allah. Tapi dengan kemurahan tu, harap-harap gitu. Boleh? Nah, agak-agak kata awak senang hati kalau tak rawat. Nanti kira dengan Tuhan ya rindu. Nanti dari segi orang nampak je bahala gitulah. Pada asalnya, pada asal setengah orang nampak tu kita buat satu niat dua, setengah kata tak sah dua. Buka juga pada orang itu. Dia panggil apa? Kosi. Satu ibadat nak kosi dua tu. Jadi panjanglah nama-nama bincahan. Walaupun apa kita ambil masalah saat ni, so mana apa seni antara hak maksud diri-diri tak apa. Maksudnya tujuan nak ada ke semaya. Kita semaya apa ikut semaya ke apa pun hayah kita dapat. Jadi apa maksud diri-diri. Nah, ada apa maksud lizati seperti sunat rawatib diri. Hak tu maksud lizati memang itu. Kalau gitu kita nak Allah apa semaya fardu zuhur parkat serta dengan rawatib selalu. Tak leh. Sebab ia maksud lizatihi. Kalau itu nak mayah anu, rawatik dulu dua rakaat, empat rakaat zuhur. Lepas tu sudah semaya fardu, nah rawatik pula lepas dah tu. Nah, lepas kita nak pakai serta rawatik, tak leh. Sebab ia maksud lizatihi. Ada pun maksud lizatihi sebab tahiyah tadi. Kita semaya fardu zuhur, belum pada kita duduk, mana kita dapat tahiyah. Ha, itu tiba-tiba situ dah. Bina pokok lama kata, maksud lizatihi yang maksud lizatihi. Ha, itu bawa akal tu senang mudah. Ha, senang mudah. Ya ha. Bermasa bulan ni tiba kodoh lah. Nak semaya sunnah, ingat kodoh ada. Ada pula dia mau kata orang siapa-siapa ada semaya, ada amalan sunnah, dia buat perutu haram. Tak itu kan? Ha, dia jadi serabut tu. Ingat kau terawah kau rasa nak. Tapi ingat dia kata muda kodoh tak habis tu. Haram. Ha, serabut kau tu, ha, buat kodoh, bawa kodoh. Dah itu kan? Masalah ingat kepada sunat. Sabit tu lebih-lebih semangat, kita pakai lancar pada hati lah. Nah, ni kata dalam bulan Ramadhan. Kalau lepas Ramadhan bagi kata hati kau tahu, gitulah. Lepas kita, cara doa kita tu buat amal kebajikan, tu tu pasak nak kepala. Kalau kita kodoh tu, kepala besar ke kepala wajib, besar pada sunat lagi. Itu dia. Tapi dah, pasal buku-buku hak kodoh ni, kalau tak ada wajak kelebihan. Tak ada ayat fadilah. Eh? Tak recek dah fadilah. Fadilah pun bahasa bagi wajib. Bagi wajib ia besar. Hingga siapa dah kata satu rakaat fardu menepat di 70 rakaat sunnah. Ha, tak besar dah lagi. Ha, besar lah. Puasa fardu besar pada puasa sunnah. Puasa maya fardu besar pada puasa maya sunnah. Lepas tiba-tiba hak fardu kita tinggal, besar lah salahnya. Lepas kita kena bayar. Bukan lucu dengan gitu. Tuhan nak lepas juga tu kemurahan dia ya. Tapi mengikut janji dia tu. Dan itu kan? Alah itu kita kodoh, kita kodoh. Lepas tu juga kita nak falo. Dia semuanya duha nak falo. Semuanya tarawih nak falo. Lepas kodoh tak ada falo kan? Ha, pusing juga tu. Boleh pahala. Mana besar? Besar pun lagi. Dia nak wajib. Haa, dah itu. Haa, habis tu kata. Kalau nak kodohnya sejak hari gini. Boleh kodoh tak nanti kodoh dengan terawak. Tapi tu tak buat lah gitu. Hati yang masalahnya. Timur kan nak timur kot tu lah. Tuluh hurai. Takut mecok. Lama dok lah kau pula. Haa, ha, tu tempat nyanyi tu. Tak ada kan? Ya, orang ni tak boleh mecok muda. Haa, tu lah. Ya, boleh buat temuju alhamdulillah.
boleh berasa terbuka hati nak buat tu pun rahmat daripada Allah Taala dah deh. Ha, malak tu hurai untuk dia. Ha, dia jelah.